Halo teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di my YouTube channel yaitu Andi Swan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit berbagi ilmu kepada kalian. Semoga saja ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat kepada kalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial yaitu cara merekam tayangan televisi pada handphone Android. Nah, mungkin nanti setelah direkam tayangan televisi tersebut dan kalian bisa save melalui format video dan bisa di play kapan saja dan di mana saja. Sebelumnya jika kalian sudah mengetahui cara ini mungkin tidak bermanfaat kali ya, tapi jika kalian belum mengetahuinya mungkin ini bisa sedikit bermanfaat kepada kalian. Oke baik, pertama-tama kalian harus mendownload dulu aplikasinya yaitu melalui Play Store. Kalian bisa buka Play Store. Oke, di sini aplikasi TV-nya dulu kita download. Ya, di sini saya ingin mendownload aplikasi TV-nya yaitu Mevo TV. Kalian bisa klik. Nah, lalu kalian install aplikasinya. Sambil menunggu install, jika instalannya sudah selesai, lalu kalian mendownload aplikasi perekam screen recording-nya yaitu AZ Screen Record. Lalu setelah ketemu kalian install. Nah, jika kalian sudah menginstal kedua aplikasi tersebut, kalian bisa langsung membuka aplikasi AZ Screen Recording. Nah, ini aplikasi AZ Screen Recording, kalian bisa buka, double klik ya. Oke, setelah kalian buka, lalu kalian bisa langsung buka Mevo TV-nya. Nah, ini adalah tayangan-tayangan atau channel-channel TV yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ya. Karena Mevo TV ini seluruh dunia. Oke, jika kalian mau merekam, nah ini adalah salah satu tayangan televisi yaitu Net TV. Saya ambil. Nah, ini kalian tarik, nah kalian bisa play di sini untuk merekamnya. Karena sini sudah merekam maka tidak ada tanda recordnya ya. Nah, kebetulan ini acaranya lagi iklan, langsung saja kita rekam. Terserah kalian mau rekamnya berapa lama, bebas. Oke, lalu kita stop ya, mungkin stop di stop sampai sini. Oke, setelah di stop maka dia akan tersave otomatis dan masuk ke menu galeri. Nah, lalu kalian buka menu galeri kalian. Nah, di sini di video dia tersimpan di format video. Nah, ini merupakan yang tadi kita record. Langsung di play. Nah, ini adalah rekaman dari TV tadi. Jadi kalian bisa play di mana aja dan kapan aja. Oke, mungkin itu sedikit informasi untuk kalian yang belum mengetahui cara merekam TV melalui handphone Android. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.